Saya sudah masuk ke SMK dari Sumatera sampai ke Papua. Ini yang terbaik. Yang terbaik, alat-alat prakteknya bagus, manajemen penataannya bagus. Saya nggak mau muji lagi nanti besar kepala nanti. Tapi bagus sekali, saya harus ngomong apa adanya, bagus sekali. Terima kasih, Bu. Pak, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Alhamdulillah kemarin Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo berkunjung ke SMK Negeri 3 Malang, di mana kami memiliki jurusan tata boga, tata kecantikan, perhotelan, kemudian tata busana. Dan alhamdulillah begitu beliau masuk ke ruang lab beauty terapi, melihat anak-anak yang sedang praktek facial, melihat ada alat-alat untuk multi beauty treatment itu hanya ada 3, sedangkan siswanya agak banyak. Kemudian ditanya fungsinya apa, ini untuk facial yang memang sudah ada digitalnya. Jadi karena ke depan itu kan semakin kekinian, akhirnya beliau tergerak, okay, kalau begitu akan dibantu 5 unit untuk multi beauty terapi ini. Alhamdulillah hari ini barang sudah kami terima dan kami sudah tanda tangan. Matur nuwun sangat Bapak Presiden Jokowi. Alhamdulillah anak-anak pasti akan lebih bersemangat dan mereka langsung skillnya diasah di sekolah dengan baik, dibimbing oleh guru-guru yang memang sudah mumpuni, sehingga harapan kami begitu dia lulus dia langsung bisa terjun ke masyarakat, entah itu bekerja di suatu perusahaan ataupun dia membuka salon-salon secara sendiri ataupun dia ikut di salon yang lain, sehingga skillnya itu langsung siap pakai. Bapak matur nuwun sangat, semoga Bapak selalu concern terhadap pendidikan vokasi, karena yang dulu-dulu dikatakan bahwa pendidikan vokasi itu adalah second class dan dikatakan sebagai penyumbang pengangguran yang ada di Indonesia. Tapi saya selaku kepala sekolah sudah lama juga dan kami melihat bahwa lulusan-lulusan kami di vokasi dengan skill yang sudah mumpuni itu mereka justru lebih mudah terserapnya di masyarakat. Ada yang hafal Pancasila? Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua-duanya saya beri sepeda. Deg-degan banget sumpah. Waktu baca Pancasila tadi bolak-balik takut salah, takut salah. Deg-degan sih. Baik banget jujur sih, karena nggak pernah ketemu juga kan ya. Terus ramah juga ke siswa-siswi. Ya, baik banget guys. Sukses terus ke depannya, sehat selalu. Terima kasih sudah membantu negara ini.